Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Baru-baru ni saya mendengar satu ceramah untuk menerangkan tentang fungsi Majlis Muzakarah MKI. Kita tahu kan, Majlis Muzakarah MKI menjadi polemik satu ketika dulu sebab membenarkan pengamalan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah tu. Tapi dalam sesi temu ramah ini, mereka menerangkan apakah sebenarnya fungsi Majlis Muzakarah MKI ini. Jadi siapa yang nak mendengar penerangan tentang fungsi Majlis Muzakarah MKI, bolehlah klik linknya. Saya letakkan di dalam description box dan juga comment box di bawah video ini. Cuma video tersebut ataupun penerangan tersebut agak panjang, 1 jam lebih, bermula dengan agak perlahan, slow sikit, kemudian dia menjadi panas di pertengahan dan di pengakhiran video tersebut. Jadi siapa yang boleh bertahan, dengarlah sampai habis ya. Cuma kali ini saya nak memetik sedikit daripada video tersebut, yang mana ketika Datuk Mufti Datuk Haji Wan Zahidi, Mufti Perak itu, dia menerangkan tentang bagaimana orang yang berpegang kepada sifat 20 dapat menentang penjajah-penjajah pada ketika dulu. Dan sedangkan orang yang berpegang kepada Tauhid 3 ni hanya mampu untuk menentang atau memerangi sesama Islam saja, membunuh sesama Islam. Kita dengar ni dulu dan saya ulas lepas ni. Sejak 10,000 tahun, kita menghadapi pelbagai penjajahan. British, Komunis dan zaman tu ada taklah. Masa komunis. Komunis tu, komunis ada senapan. Kita tak ada. Kampung, kita pernah, orang muda tu pernah berkawal. Pakai golok aja. Orang kampung pakai pedang, pakai parang aja. Apa yang menyebabkan sifat lagi, sifat 20 saja. Orang kita pernah melewaskan komunis yang di Perak ni lah. Di Perak ni lah. Komunis yang senapan tu dengan parang panjang saja. Apa yang ada pada kita? Okay dah. Tapi yang dibanggakan oleh mereka Tauhid 3, bacalah sejarah yang ditulis oleh Zaini dan Mufti di Tentera Wahabiyah. Mereka bunuh orang Islam semua. Tak pernah perang orang kafir. Dan itu kata-kata sebab itu Syafi'i. Ditulis oleh Ibn Ghannam, yang orang mereka yang menulis sejarah itu juga. Askar-askar yang duk serang orang bukan Wahabi itu disebut Razawat. Ada sampai sekarang. Razawat, lepas itu yang dapat tawanan bagi Ghanimah. Jadi itu yang dibanggakan. Okey, kita dengar. Datuk Mufti sendiri adalah orang lama. Jadi beliau tahu sejarah-sejarah yang berlaku dulu. Beliau sendiri menerangkan bagaimana dulu ketika memerangi penjajah, yang berperang adalah orang-orang yang kuat dengan sifat 20. Faham sifat-sifat Allah melalui sifat 20. Sebab melalui sifat 20 kita dapat merasai di dalam diri, di dalam diri kita bagaimana sanggup untuk berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka yang disebut oleh Datuk Mufti membangga-banggakan Tauhid 3 itu, mereka tu hanya mampu ataupun berani untuk menentang sesama Islam sahaja. Mereka berperang dengan Islam, membunuh orang-orang Islam. Mereka tak ada pun sejarah untuk menentang atau memerangi penjajah, tapi asyik nak mempersoal, nak membida'ahkan dan membunuh orang-orang Islam sendiri, sesama mereka, selama kita ni. Kalau kita lihat zaman dulu, mereka membunuh secara betul lah, membunuh secara fizikal. Tapi sekarang kita lihat di zaman digital ni, tambah-tambah di Malaysia ni, orang-orang yang berpegang dengan Tauhid 3 ni sikit, jumlahnya sikit. Jadi mereka cuba membunuh secara digital, membunuh karakter, membunuh karakter-karakter orang yang tidak sefahaman dengan mereka, yang cuba nak membetulkan pemikiran masyarakat, menentang mereka. Mereka membunuh secara digital dan secara karakter, membunuh karakter mereka itu. Jika gagal membunuh karakter, ada juga diceritakan bahawa mereka hijack akaun-akaun tersebut. Jadi kita lihat bagaimana sifat mereka ni, berpegang dengan Tauhid 3 ni, tidak mempunyai sifat yang jernih, bersih. Mereka jika sekiranya dibiarkan untuk menjadi majoriti, besar jumlah mereka, maka akan berlaku seperti dalam sejarah. Mereka akan menentang dan membunuh secara fizikal, menghalalkan darah-darah orang Islam. Tapi mereka tidak akan menjadi hero ataupun ke depan apabila hendak menentang penjajah.
Mereka hanya mampu dan sanggup dan berani sesama Islam sahaja. Ha, sedangkan orang yang berpegang dengan sifat 20 mempunyai ihsan di dalam diri hingga sanggup berjihad dan mati di jalan Allah menentang orang-orang yang menentang Islam, menentang penjajah, menentang kafir dan menentang orang yang ingin menentang dan menjatuhkan Islam. Nampak perbezaan dua antara orang-orang yang berpegang dengan sifat 20 dan juga orang yang membangga-banggakan Tauhid 3. Ini apa yang dikatakan sendiri oleh Mufti Perak, Datuk Haji Wan Zahidi. Jadi kita fikir-fikirkanlah bagi mereka yang belum, yang belum melihat, memahami sifat 20, pergilah belajar dengan guru, faham dulu, faham dulu. Pada masa sama, kena tahu juga apa yang ada pada Tauhid 3 tu, kenapa Tauhid 3, orang yang membanggakan Tauhid 3 tidak mampu untuk mencapai tahap jihad tersebut. Kena faham jugalah, kena faham juga kenapa orang yang berpegang dengan Tauhid 3 hanya sekadar mampu berbunuhan sesama Islam dan takut dengan anasir-anasir jahat yang lain yang di luar daripada orang yang berpegang kepada ajaran Islam. Kita fikir-fikirkanlah dan belajar juga supaya kita dapat memahami dan menjauhi mereka-mereka ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.